Kediaman Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin terus menjadi tumpuan pihak media. Ia bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi politik negara. Perinciannya kita bersama wartawan Atika Ismail. Atika. Terima kasih, Syira. Selepas 2 jam, sebuah kereta jenis Velfire berwarna hitam membawa masuk Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ke kediamannya pada 12:30 hari ini. Beliau diiringi beberapa anggota polis berserta dengan sebuah kereta jenis X70 berwarna hitam. Beliau selepas ini dilihat keluar dari kediamannya menggunakan kenderaan yang sama pada pukul 10 pagi tadi. Bagaimanapun, tidak dapat kita pastikan destinasi mereka dan terdapat 2 buah lagi kereta jenis Velfire berwarna hitam dan juga putih yang turut mengiringi Tan Sri Muhyiddin Yassin pada pagi ini. Dan para pengembang media lain juga terus berkampung di sini untuk mendapatkan perkembangan semasa di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun pagi tadi sedikit hujan rintik, namun keadaan ketika ini cerah dan sedikit mendung. Dan sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan beliau tidak bersetuju untuk bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Jelasnya pihaknya mempunyai majoriti mudah menerusi surat akuan berkanun dengan 113 dari ahli parlimen. Dan itu sahaja perkembangan dapat saya bawakan. Kami akan terus ke di sini untuk mendapatkan perkembangan semasa. Kita bersama dengan Syira di Angkasa Puri. Silakan Syira. Baik, Atika, terima kasih untuk perkembangan tadi.